Nah, emang ibu aku bukan dikit makin kuangis. Yang berduit itu lah cengkeh. Yang berduit itu lah cengkeh. Yang berduit itu lah ibu konyol. Tak kata perasaan nyingok dulu satu. Awak harta banyak, rezeki banyak, hidup lemak, kena bagi waris. Dulu masih kena gencet. Merajalelanya homer, minum-minuman keras. Sudah kati lagi sekarang genti nek, sabu-sabu. Itu ngapok ke juga. Kedua, perzinahan. Itu deh, LGBT deh. LGBT. L-nya itu apa? Astagfirullahaladzim. Tolol gila bunga tolol. Tolol gila bunga to. Lanang gila tino to. LGBT juga. L longsor, K gempa, B banjir, T tsunami. Ada juga yang memahami keadaan. Yang gempa ini di mana? Palu sama Lombok. Coba jingok lambang PKI. Bulat, palu, angin. Angin itu macam cabai. Basonya Lombok. Itu palu, palu Lombok. Bertanda banyak di PKI sekarang di Indonesia. LGBT. Aku buk mayangkan. Ya Allah ya Tuhanku, kalau datang musibah itu, jangankan kita suami istri, anak beranak ada di rumah. Mak mana perasaan kalau terjadi musibah tu? Laki di mana, bini di mana, anak di mana? Itu tadi pagi tadi masuk TV. Ada wong kehilangan istri sama 3 anak. Tertimpun bukan rumah, masuk di tanah. Suaminya waktu itu katik di rumah. Allahu Akbar. Tak kodak lagi bu, nak minta ampun. Itu gara-gara pemerintah dinyo tahu di diam. Kalau Palembang ni mungkin insya Allah belum ada bu yang jelas-jelas nyatot. Ini dapat kiriman video. Wong homo di Palu, LGBT di Palu, di Palu sana. Ada video. Lanang itu datang, nggak bawa kembang, yang betul lanang si kawan tadi nyampe, ciuman, bukan nyium pipi, ciuman mulut. Yang si kawan menjual kembang tadi isni kok, eh? Si kawan menjual cincin. Apalah apa asal nak main pedang ni? Tino dengan petino aku ni berasa kerenek aku. Tino ni dijadi kelanang betino wajah anak kumisyarul bantuan bapak ilah di tanah. Dijadikan berkaum-kaum, berkelompok supaya banyak. Nih kalau aku masih nama, penuh lembab. Kan ada lanang beti? Tino. Tuh lambat. Nah itu tua belakang. Itu kalau aku masih nama ini jadinya. Dilahirkan dari keluarga Basna, nanti punya majelis. Waktu buat ni ngomongin majelis di dosa. Yang ini kendak dari satu. Dijadi kerana betina. Allah Ta'ala tak mungkin nyadikan apa yang ada di badan yang kasih gunung. Mata buat ngingok, kuping buat ngingok. Lidah buat ngasok, gigi buat ngigit, mulut buat ngunyah. Ngomong, macau. Tangan buat nyekel, sikil buat ngangkap. Kemaluan buat apa? Masih ada guna. Maka itu kata Nabi,
Tidak ada yang tidak dapat jodoh. Walaupun di dunia tidak nikah, tetap akan nikah di akhirat. Kenapa? Karena dia akan mengetahui apa itu makna apa yang diciptakan oleh Allah. Allah Maha Segala-galanya. Kalau sudah jadi mah ini, coba. Yang dijelaskan, astagfirullah, ya Allah, lindungi Allah. Gempa lah datang. Ombaknya sudah setinggi 70 meter. Begitu sudah selesai. Motor di bawahnya, rumah di bawah. Kate saat itu nyelirkan Pancasila, NKRI. Kate. Tambah lagi adanya Islam Nusantara. Tambah jauh lagi nak nyebut nama Tuhan. Nah, kita ni baca berdahar-dahar Jawa. Jawa itu Jawa. Mana itu kan? Kalau tadi ibu ngomong kita banyak-banyak ibadat, tak tertimbang. Yang tidak berteguran masih banyak. Yang makan riba tambah jadi. Yang makan hak wong tambah ada. Omongan tu ngaman ke harta waris. Supaya peninggalan abah ni aman. Pecah ngatu, tetap hukumnya haram. Kapan namanya harta warisan, mesti dibagi. Walaupun sendok sebiji. Tidak bisa dikopi. Aku ni doktor, dulu tua. Pecah laku ngatu, tidak bisa. Yang namanya anak, biarpun baru seminggu dan nyuruh anak. Seminggu. Lanang bagiannya sama dengan kakaknya paling tua umur 80. Ini anak bini nomor 4. Oh, fantas ni. Baru lahir seminggu. Mati. Bapaknya punya harta mati. Dia punya dolong umur 80. Bagian warisnya sama. Dua bagian juga budak umur seminggu. Kata cerita kita bikin masjid. Nak bikin masjid, nak muat istana, bagi ke dulu. Dan sudah jangan galak, dia orang hebat. Pokoknya man, soal waris, bagilah kamu. Aku tak terperlu, jangan ngomong mah itu. Mbeklah dulu bagiannya. Pecah kita punya harta lah. Kakak, nak adek, nak yuk, nak cek. Kami dah, sudah. Mbeklah kamu tambahan. Kau anak kau sakit, nak tambah 5 juta. Kakak buat modal, mbeklah 5 juta. Kamu ada kami dah, juta sewa. Sudah, bau benar. Bagian aku dah senyum, sombong. Allah bagi rezeki, terima. Tak takut aku, buntu juga. Memang ibu aku bukan dikit, bagi kuaris. Yang berduit itulah cengkel. Yang berduit itulah cengkel. Yang berduit itulah ibu konyol. Tak kata perasaan juga dulu satu. Awak harta banyak. Rezeki banyak, hidup lemak, kena bagi waris. Dulu masih kena gencet. Nah, lebih itulah. Nah, yo kali dia tu buntu, okay. Waris ni buat subuh salah. Kita mesti berduit. Kata buang toma. Ayo lah berduit, buat waris. Kita salah memang buntunya. Tidak boleh, walaupun kita berduit, wajib diselesaikan. Itu adalah kewajiban. Kalau kita sudah ngomong, wong tidak galak ngalih kayaknya lepas tanggung jawab. Masih banyak makan hawa. Nyingkir ke duit masjid banyak. Ngimpit tanah ada. Kulu kene minta ke duit buat anak yatim. Bukan diniokkan ke anak yatim, dia yang makannya banyak. Panti asuhan itu tidak segalanya amanah. Pernah bu, ku tes budak-budak ngomongan panti asuhan. Dinjuk duit. Sudah, sengaja ni anakku ni nyawa bagai budak-budak tadi. Iku mana duit kau? Ada pak. Kakek disimpan aku. Tunjukkan diriku lagi. Kamu? Tidak. Jadi saat itu memberikan dirimu amplop. Tapi balik mesti dikumpulkan dengan diriku lagi. Maka ibu aku uang setuju yang dikunjuk di yayasan. Lemaklah menjual anak yatim yang tidak terdaftar itu. Jelasnya. Yang kampungan. Lemak itu kunjuk. Jelasnya. Kali itulah ada bantu, tapi tidak semua panti asuhan tidak amanah.
Allah nyatakan dua macam kalau ada yang baik. Nah, hati-hati. Sudah tu kadang-kadang anak yatim kapan datang sudah SMA. Lamet 10 kali. Kalau sudah men dah lagi yatim. Belaki ke bawah mending mulai. Umur 15 masih yatim. Mimpi lah 36 kali. Yatim itu umur 0 tahun sampai sebelum 15 tahun. Kalau sudah SMA tidak yatim lagi. Lalu lebih dari 15, 16, 17. Ada hukum. Kalau masih dijual jatah anak yatim dengan budak itu, berarti kita menjual jatah hak orang dengan dia. Haram hukum. Kalau kita nak nulungi sebagai anak orang miskin, bukan atas nama yatim. Kan ada bahasanya. Orang yatim, ustaz, ini duit tolong bagikan zakat ini. Bayu, kami yang datang minta ke zakat di rumah. Pak Haji, Pak Haji, minta zakat Pak Haji. Assalamualaikum. Tak tahu kita tidur, aku istirahat. Tidak kita tunjuk, cirit-cirit Pak Haji, kita basah. Iya. Jadi uji Ibu Rafa punya tunjukinlah, orang minta dek. Ini duit-duit zakat. Duit zakat ini Allah sudah nyebutnya 28. Ada alamatnya. Wong yang datang-datang minta ni kita tak jelas siapa dia. Wong yang minta-minta tu ada dari satu dusun. Tempat aku ngajar sana. Dia di dusun ibu punya sawah. Rumahnya batu. Datang tu nyamal wai minta-minta. Gek malam main kayu balik kan ke dusun. Yang terbeli emas setengah suku. Terbeli emas sesuku. Tidak kuasa. Jika dia bukan soal nak ngenyuk, ini titip Allah. Duit zakat minta lagi ke kepada penerimanya. Kalau waya-waya nak sedekah, nyari duit lain, tak boleh ngambil duit zakat. Salah, artinya maksiat. Ya, ibu dah terbayang, bu. Anak kan pernah mimpi dua kali. Dua kali lah. Jadi, ceritanya, bu. Waktu itu dalam mimpi itu saya ini berjalan dengan istri sama anak yang besar karena belum ada tiga badai itu. Berjalan arah ke Ketopati. Ketopati sampai di Muara Jerambah 15.10 itu. Ya Allah. Balak datang, mimpi tadi. Kereta api itu mak. Wah, metu dari rel. Kereta api sepuri. Ngacak sup metu. Tahu-tahu ditombol ombak hitam dari sungai buaya. Dikolongnya no, oleh ombak itu. Ah, dah tercekel tiga ikut tadi. Saat itu yang ada cuma Allah. Bini sudah hilang, anak sudah hilang. Bercekelan lepas. Ya Allah, jika aku mimpi. Mimpi seseru itu. Tak lama terus ada lagi orang lakukan. Ustaz, aku mimpi. Ngapa? Aku lagi ada di jembatan Ampera, datang ombak hitam dari sungai Susa. Nah. Ustaz habis digolong oleh ya Allah, jika alamat apulah. Kan kita nyingok masyarakat yang LGBT, yang segala pelembang, ado-ado. Ado-ado sudah ibu. Mama itu lah nak ngadepnya. Nah, maka itu nak hati-hati. Nak hati-hati ya Allah. Anak-anak betina berpendepan di rumah jingok. Bu, jangan kamu maksiat macam itu. Sikok beda solat serumah kena baju. Berdagang tak ada laris. Rezeki sekil. Nah, seret salo. Ya Allah jingok. Lombok belum habis. Lombok itu ibu. Maksiatnya di Lombok itu Allah. Kalau Bali itu masih lemak. Bukan lemak, mana Bali itu Hindu. Memang orang kafirnya. Di Bali itu dengar cerita. Ada gak turis-turis nah terkukur gitu. Yang turis betina maham ngomong. Kita ngawak belinya. Ngurut ke dia sama lah.
Bahkan ibu berhubungan badan di tengah wong api pun biasa. Dibanding di dekat-dekat batu, pokoknya walaupun di jingo masih tegawi. Di Lombok itu ada satu tempat, ada satu pulau kecil, nak ngancap ke sana be harus pakai speedboat. Masuk pulau itu tidak ada sehelai benang lekat di badan. Bukan sikoknya lagi, bukan di Giri Terawangan, satu lagi. Hebatlah, di restoran itu tanpa busana biasa be, lanang betina tanjung bulan. Iyo. Oman soal begira atau begiwa. Kapal-kapal dan masalah. Bahkan di situ ada gunung, namanya gunung perselingkuhan. Dibikin tenda-tenda. Jadi ada budak-budak ni dari Islam ini, kadang-kadang pembersihan alam ini, sampai puji sana menemukan ribuan kondom. Artinya maksiat mereka. Kenapa Lombok dibuat macam itu? Lombok itu ibu terkenal dengan sebutan kota seribu masjid. Masjidnya hebat-hebat di Lombok ini. Gubernurnya hafal Quran. Dan di sana paling banyak orang hafal Quran di Lombok. Selesai. Habis. Ya Allah ya Rabb. Kita tak malu. Ya mainilah kita ni. Minta dengan Allah jangan terjadi. Ya paling-paling kita ngantar ke bantuan. Bantuan ke sana. Ini kaget. Habis saja kali kumpul ke duit. Dapat lah bu. Untuk ke duit 10 ribu. Kita ni bapak ke hadis. 100 ribu. B. Kalau kali 10. 200 kali 10. 2 juta. Jadilah bu. Nolong sana. Yang anak 4. Sikok pun tak bertemu nang. Lalu bagak batu. Mana rumanco, pakaian yang ai, dah jangan tahu. Ada banyak wong ngirimi makanan di tengah jalan dijarahi wong. Mobil dicadang, tutupnya dibuka, dipek wong mie segala macam. Nganter beras-beras dipek, nganter susu-susu dipek. Dah sampai tempat bencana di tengah jalan. Macam kita misal Palembang, datang dari Bapak Mule, di Bapak Mule lah kek wong. Nak ke sana ibu, pesawat tak bisa landing. Karena orang sudah berjalan di pojok bayungan. Tak ketemu tanah. Waliyahubillah. Di mana kekuasaan kita coba? Di mana kuatnya kita? Katik geti. Katik kan? Katik geti. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Hati-hatilah kamu dengan azab yang Allah turunkan akibat maksiatnya orang. Kalau azab itu turun, bukan hanya dia yang Allah azab, tapi yang ada di sekitarnya pun kena azab dalam. Takutlah kamu kepada Allah. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Wa anna Allaha syadidul 'iqab. Allah tetap Allah. Hai hancur ibu. Gunung itu, Gunung Krakatau itu ibu pecah pertama kali 1883. Kalau tidak salah 1883 zaman Belanda. Terbelahnya Gunung Krakatau itu memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Yeah? Ya. Itu kan sejarah. Sekarang ini ibu nak pecah pulau. Ini baru gunung Merapi yang ada di Sulawesi. Ini hari, tengah hari tadi pecah. Allah yang faham. Allah tetap belasuknya. Alat-alat mendeteksi alam gempa hancur. Madrasah habis. Masjid roboh. Rumah sakit terkenang banyu. Cuman kekuasaan Allah. Waktu terjadi gempa Palu tadi, ada ibu-ibu nak melahirkan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit umum, ternyata lahirnya kembang tiga. Dua lanang si Kortino. Tahu siapa nama? Apa gempa Udin?
Gempa hati? Hah? Allah ya Rabb, aku keinginan dekatinan kuasa manusia tidak bisa direka ya dalam jangka waktu. Oh, sebesar itu ibu ombak. Jadi makannya masih terbayang kalau video nong suah tarinya habis. Yang hebat itu ibu yang kita takjub tadi kuasa Allah sekampung itu nah di telan bumi. Teko gedok, teko bunga abun ambles ke bawah. Masuk ke bawah sana. Bukan dia nyelogo ke bawah. Melesat. Apa di kamu? Nah, jelepung. Iya. Nah, jelepung. Nah, kita ambil melesat. Iya, boy. Sebelum dia kena tolong ibu, jangan balik. Ya Allah, bu, kasih tolongan kita jadilah tolong ibu. Pak Ustaz, senang ditetap ke 10 ribu, paling kecil. Kamu yang bos-bos minyak, sejuta. Ya, yeah? Nah, itu yang, tapi tergantung ikhlasnya ibu. Ibu katil aja nih, kalau kertas itu, keluar kertas itu mulut. Ya sudah, Allahu Akbar. Ya keinginan ibu keinginan. Ya sudah bu, itu hati-hati, jangan sampai kita lalai kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.